Hai hey teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengatasi lupa password pada akun Mediafire kita. Untuk cara mengatasi lupa password pada akun Mediafire kita, caranya seperti ini. Kalian buka saja aplikasi browser kalian. Pada aplikasi browser kalian ini, kalian buka saja situs Mediafire. Masuk di menu login teman-teman. Di menu login ini, kan ada menu untuk lupa kata sandi nih. Kalian masuk saja pada menu tersebut. Di sini, kalian masukkan saja email kalian yang kalian gunakan untuk login ke akun Mediafire kalian. Setelah itu, kalian klik saja Send me a password reset email. Nanti, kalian akan dikirimkan tautan untuk mereset kata sandi akun Mediafire kalian. Kalian buka saja email kalian. Nah teman-teman, biasanya email dari Mediafire untuk mereset kata sandi akun Mediafire kalian berada pada menu email update. Ini dia emailnya teman-teman, tinggal kalian buka saja email tersebut. Di sini kan disediakan dua pilihan nih untuk mereset kata sandi akun Mediafire kalian. Ada metode klik link dan salin link, kita gunakan metode yang salin link ini teman-teman. Caranya, kalian salin saja link tersebut. Setelah itu, kalian buka saja aplikasi browser kalian. Tempelkan saja link yang sudah kita salin tadi di sini. Nah, tinggal kalian masukkan saja tuh password dari akun Mediafire kalian yang terbaru. Jika sudah, kalian klik saja update my password. Setelah kalian selesai mengganti kata sandi akun Mediafire kalian login saja tuh ke akun Mediafire kalian dengan kata sandi yang terbaru tersebut.